tiang listrik yang diseruduk Fortuner berpenumpang Setia Novanto dijadikan ajang berfoto warga. Lokasi kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Fortuner yang membawa Ketua DPR RI Setia Novanto di Jalan Permata Berlian I, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 17 bulan 11 tahun 2017 sore. Ramai dipadati warga. Lokasi kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Fortuner yang membawa Ketua DPR RI Setia Novanto di Jalan Permata Berlian I, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 17 bulan 11 tahun 2017 sore. Ramai dipadati warga. Lokasi kecelakaan itu tak jauh dari kediaman Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Rumah Surya Paloh berada di Jalan Permata Berlian nomor R20, Permata Hijau. Berdasarkan pemantauan warga berkerumun di tempat kejadian perkara TKP, mereka ingin mengetahui bagaimana kronologis kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Kamis malam tersebut. Mereka mengabadikan lokasi kecelakaan itu menggunakan telepon genggam. Salah satu tempat yang menjadi titik perhatian adalah tiang listrik.